Wi. Jadi persoalan kita, adakah AG sekarang ini tidak lagi percaya kepada polis kita? Polis yang menjalankan siasatan dengan begitu teliti, dengan begitu cukup evidence dan sebagainya, dia classify dan sebagai kes bunuh. Adakah tak percaya kepada polis? Okey, satu. Yang kedua, okeylah, oleh kerana kuasa dia meminta mahkamah mengadakan inquest kematian. Kenapa kita dari segi undang-undang, saya nak sebut bahawa inquest ini adalah satu open inquiry. Open inquiry ini bermakna inquiry untuk menentukan punca kematian, dan tidak ada siapa pun lagi yang dituduh melakukan perbuatan itu, iaitu membunuh itu. Sepatutnya dalam kes ini, peranan AG adalah to assist the court, untuk menolong mahkamah menentukan, mencari punca kematian. Kalau saya boleh baca dalam CPC, ya, a magistrate holding an inquiry shall inquire first when, second where, third how, dan number four after what matter the disease came by his death. Itu yang pertama yang disebut oleh Datuk Seri ini. Yang kedua, also whether any person is criminally concerned in the cause of the death. Satunya, bila, di mana, bagaimana dan apa yang menyebabkan kematian dia. Yang keduanya, adakah kematian ini disebabkan oleh satu perbuatan jenayah. Itu tugas mahkamah. Tugas AG adalah membantu mahkamah untuk mendapatkan finding atau pendapatan ini. Tapi apa yang berlaku sekarang ni, kita melihat AG ini seolah-olah dalam proses pendakwaan menuduh seseorang, dan dia sudah ada satu conclusion dia sendiri. Conclusion dia